sebagaimana konstruksi hukum yang telah kami buat di atas bahwa posisi terdakwa Andrianus Waltek dalam kasus ini tidak lebih hanyalah sebagai korban di dalam kondisi di bawah ancaman. Karena sudah mengecewakan diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan negara saya. Kami menghargai pledoi apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam pledoinya. Tetapi kami tetap yakin bahwasanya perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang ada dalam sebuah tuntutan kami.